Ayu kero yume o kaki asume katasi woro saru siriku tuk tong sampah One Piece. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini Doni Prey, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke, teman-teman, jadi hari ini gue mau nge-review sebuah action figure. Jadi action figure ini masih bertema anime ya. Jadi waktu itu gue iseng-iseng buka-buka toko Pak Edi ya. Jadi gue scroll gitu cari-cari figur-figur yang pantas buat gua review. Nah, ternyata muncul figur ini. Ini sebenarnya figur jadul ya. Jadi yang akan gua review hari ini adalah ten. Ya, packingnya memang seperti ini ya. Karena ini adalah mainan jadul. Jadi ini gua nggak tahu lini apa, tapi waktu gua searching, ini adalah original Bandai. Jadi yang versi ini tuh nggak ada boxnya. Jadi dia pakai card kayak gitu, teman-teman. Dan ini udah, teman-teman bisa lihat ya, warnanya udah menguning kayak gitu. Dan ini adalah karakter nya si Usopp ya. Jadi karena gua penasaran dan gua lihat artikulasinya cukup banyak, jadi gua beli. Yuk, daripada makin penasaran, langsung saja kita lihat detail untuk figur ini. Oke, teman-teman, jadi inilah dia figurnya si Usopp yang gua nggak tahu lininya apa, tapi ini mereknya Bandai ya. Tuh bisa teman-teman lihat di sini ada kayak logo Bandai seperti itu. Nah, buat teman-teman yang tahu ini nama lininya apa, tolong bisa dikomen di bagian atas. Oke. Nah, untuk figur ini tuh dia bentuknya kayak gini doang ya. Jadi bentuknya tuh nggak ada boxnya, jadi kayak blister kayak gitu. Nah, waktu gua beli juga di sini gua beli second ya. Jadi udah nggak ada di bagian ininya, udah kebuka kayak gitu, dia cuma dikasih blister kayak gini. Tapi gua udah cari boxnya seperti apa, box aslinya itu kalau seandainya belum dibuka seperti ini. Kalau gua nggak salah ini tuh keluaran tahun 2000-an ya. Jadi 2003 atau 2002 kayak gitu. Kita langsung buka ya seperti ini tuh. Jadi di sini ada blisternya lagi, kita buka lagi tuh. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita lihat saja penampakan detailnya. Jadi ini dia semua aksesoris yang kita dapetin di figur ini. Pertama kita dapat tas yang bentuknya seperti ini, dapat ketapel seperti ini, dapat head scoop Usopp yang kepalanya seperti ini, dapat Usopp yang lagi pakai kacamata seperti ini, dan mulutnya kebuka seperti ini. Dan inilah dia figurnya si Usopp. Sekarang kita lihat untuk detail figur ini. Pertama kita lihat dulu dari tasnya. Ini tasnya bahannya itu padet ya, PVC padet kayak gitu. Ada bagian talinya kayak gini ya. Warnanya juga warna coklat kayak gitu. Nah, untuk detailnya untuk di sini ada kayak apa sih yang kayak dompet emak-emak itu yang bisa dibuka kalau tinggal dibuka kayak gitu. Ada kaitnya di bagian sini. Dan untuk detail ketapelnya di sini ya cukup lah ya. Tapi di sini nggak ada talinya ya. Jadi cuma kayak gini doang. Warnanya juga warna hijau. Terus di sini ada kayak pegangannya. Ada detail-detailnya juga sedikit di sini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail figurnya si Usopp. Menurut gue cukup bagus ya untuk figur lama ya. Bandai itu kalau dari dulu ya, kalau seandainya bikin detail itu nggak pernah meragukan sih itu. Detail-detail rambutnya, bagian atasnya ada kayak kacamatanya kayak gitu, model ditaruh ke atas kayak gitu ya. Untuk detail-detailnya, scoop-nya, matanya, cat-nya rapi banget ya. Nah, cuma untuk figur ini karena figur lama ya, jadi agak sedikit lengket untuk di bagian cat-nya. Detail-detail kancing-kancingnya, ada kantongnya. Bagus sih untuk figur lama ya tuh. Untuk di bagian sini ada kayak kain-kain yang dililit di bagian pinggangnya, ada kayak kerut-kerutan di bagian bajunya, kainnya, sepatunya juga dibikin dengan sangat bagus ya sama Bandai. Ada detail kantong juga tuh di bagian belakangnya seperti ini. Di sini juga ada detail handbandnya, cukup rapi juga. Dan untuk di bagian tangannya juga ada sedikit scoop-scoopnya di bagian tangannya. Nah, untuk di bagian yang satu lagi, yang ini menurut gue lebih bagus yang versi yang ketutup matanya kayak gini ya. Tak aslinya itu masih ada, teman-teman, di bagian dalamnya itu.
Nah ini juga tuh bisa dibuka kayak gini, dan ekspresinya menurut gue lebih bagus yang ini ya, lebih mirip Usopp yang ini ya. Dan di sini Usoppnya memang masih kurus ya, karena ini adalah Usopp yang versi-versi awal ya, belum yang versi New World yang sekarang. Untuk mengganti wajahnya ini gampang sekali ya teman-teman, tinggal cabut dia kepunya kepala seperti ini dan tinggal colok ke seperti ini. Kita coba untuk pakai semua aksesorisnya ya. Pertama tangannya ini, kita dapat tangan yang bolong seperti ini tuh buat dipakai untuk ketapelnya. Jadi di sini kita nggak dapat tangan pengganti ya seperti figur-figur Bandai kebanyakan. Oh, di bagian tasnya ini jadi dia harus dicabut dulu kepalanya, dipasang seperti ini, baru kita pasang kepalanya seperti ini. Dan untuk artikulasi untuk di figur ini cukup bagus ya. Pertama untuk di bagian kepala dia bisa nengok ke kiri, bisa nengok ke kanan ya, bisa diputar 360 derajat, walaupun nggak guna juga kalau kita muter 360 derajat. Bisa kayak gini juga, bisa kayak gini juga. Dan di bagian lehernya nggak ada artikulasi ya. Uniknya di bagian pundak jari artikulasinya itu seperti ini ya. Dia tuh bisa kita angkat sampai segini jauh loh. Tuh di bagian sini. Sistemnya aneh sekali ya. Di bagian sini bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa ke atas segini jauh. Aneh banget ya. Nah ini juga gampang dilepas ya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, figur-figur lama itu dia belum ada join-join yang sistemnya kayak sekarang. Jadi sistemnya itu kayak gini. Bicepnya bisa diputar 360 derajat. Lengannya cuma bisa sampai 90 derajat seperti ini. Jadi sistem artikulasinya itu sederhana banget ya. Gampang dilepas seperti ini. Jadi belum ditemukan ball joint mungkin ya di tahun ini ya. Pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dan bisa ke atas dan ke bawah sedikit banget. Nah di bagian lengannya anehnya juga dia bisa seperti ini. Di bagian perutnya bisa seperti ini, bisa ke kiri ke kanan seperti ini, bisa digini-giniin juga, bisa ke belakang segini jauh dan ke depan segini jauh. Di pinggangnya juga ada artikulasi seperti ini, bisa ngangkang seperti ini, tapi yang sebelah sini nggak bisa karena kehalang sama kainnya. Pahanya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kakinya bisa nendang ke depan segini jauh dan ke belakang nggak bisa terlalu banyak karena kehalang sama bagian pantatnya ini ya. Lututnya bisa diartikulasikan sejauh ini. Pergelangan kakinya bisa diputar sedikit seperti ini, bisa ke atas dan ke bawah sedikit banget. Ada artikulasi juga di bagian mata kakinya seperti ini tuh. Nah jadi seperti ini tuh. Nah jadi tuh bisa teman-teman lihat ya tuh. Tuh jadi masih beda banget sama figur-figur zaman sekarang ya. Untuk tinggi figur ini ada sekitar 13 cm atau 5 inch. Dan ini dia perbandingan tingginya dengan SHF Goku Saiyan Race on Earth. Tingginya gue gak tahu ini skalanya mas udah 1/12 atau gimana ya. Tapi menurut gue ini udah agak terlalu kecil ya. Tapi menurut gue untuk One Piece yang versi awal-awal memang ya menurut gue si kru-krunya itu masih pendek-pendek semua ya. Kalau yang versi sekarang kan tinggi-tinggi banget kayak gitu ya. Nah dan untuk figur Usopp ini gue dapatin harganya 275.000. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen nyari figur ini. Tapi maaf banget ya, jadi gue nggak tahu ini nama lininya apa. Tapi menurut gue ini untuk figur keluaran Bandai jadul yang menurut gue cukup bagus dan cukup worth it buat dikoleksi. Jadi dari zaman dulu ya si Bandai ini udah bikin figur artikulasi yang cukup banyak artikulasinya, dan untuk detail pun menurut gue cukup bagus ya. Untuk scope segala macamnya dari dulu emang Bandai udah terkenal bagus ya kalau bikin mainan ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat ya dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen koleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.